temenin kita belanja yuk teman-teman. Jangan bosan-bosan ya, nemenin kita terus. Kali ini kita mau belanja di Yogyakarta Karawang. Ayo teman-teman yang mau ikut kita belanja, jangan pernah bosan ya nonton vlog kita teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama kita. Jangan pernah bosan ya, ikutin kegiatan kita sehari-hari. Contohnya kayak sekarang belanja. Selamat datang di vlog kita. Vlog kita kali ini belanja bulanan Juli 2023. Diawali dengan kita ngambil troli. Jangan lupa kalau di Yogyakarta Karawang, troli itu posisinya di luar ya teman-teman, deket catan. Lalu kita ambil hidrokoko. Minum ini siang-siang, apalagi dingin. Seger banget loh teman-teman. Oke, kita taruh hidrokoko dulu. Lanjut, kita beli ubi Jepang. Ini dibakar itu enak banget loh teman-teman. Lanjut, kita ambil nata de coco. Ini kesukaan anak-anak. Jadi anak-anak biasa bikin es buah, campuran salad, dan bikin mango sagu, ini enak banget. Kita ambil dulu nata de coco-nya. Lalu kita ngambil frozen food. Nah, ini juga kesukaan anak-anak. Kita beli kentang. Lanjut, kita ambil lagi kentang lagi. Jadi kita beli dua macam kentang buat stok. Dan ini area perbelanjaannya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau kesini itu bisa sekalian cuci mata. Lanjut, kita ngambil Yakult. Jadi kalau teman-teman sering ikutin vlog kita, setiap belanja kita pasti nggak pernah ketinggalan beli Yakult. Dan ini area perdagangan ikan, ayam, ati. Nah, ini ada daging, kita ambil daging dulu ya. Rencananya sih pengen ngegrill, tapi nggak tahu entah kapan. Nah, ini kita ambil satu aja, lumayan 25 ribuan harganya. Oke, lanjut, ini ke perayaman. Biasa kalau kesini kita pasti beli sayap, kalau nggak sayap beli paha upin ipin. Nah, karena stok sayap banyak, jadi kita ngambilnya sayap aja. Anak-anak paling seneng banget bikin ayam goreng. Di sini juga dilengkapi perbumbuan ya teman-teman. Nah, ini area daging. Jadi teman-teman yang butuh macam-macam daging, nah ini bisa dipilih. Ini macam-macam daging ya teman-teman. Jadi nggak kudu motong-motong lagi, udah tinggal dimasak. Nah, sekarang kita pindah area. Kita ke area sebelah sini. Ayo teman-teman ikutin kita terus. Sambil cuci mata, sekarang kita ngambil kecap. Lalu kita ngambil teh. Setelah teh, kita beli tepung tempe kriuk dan tepung crispy. Teman-teman wajib nyobain ya. Semua tepung Kobe itu enak-enak dan yang pasti sesuai iklannya, crispy. Selanjutnya kita beli puding. Kita beli macam-macam puding, ada coklat dan mangga. Ini ada iklan sebentar ya teman-teman, dari anak cantik dan embeb. Nah, karena dipikir-pikir perpudingan itu kayaknya kita ngambil kurang banyak, kita ambil lagi. Karena anak-anak paling seneng ini rasa mangga sama ini rasa coklat lagi, tapi beda varian ya teman-teman. Ayo kita masukin dulu. Lanjut, kita beli pergulaan. Dan kebetulan gulanya udah tinggal sedikit, tapi nggak apa-apa. Kita beli cuma dua aja, nggak banyak-banyak. Itu insya Allah cukup buat satu bulan. Dan ini dimaklum ya, ada iklan lagi nih dari Dedek Nisa. Dan kita lanjut lagi ke area yang lain. Jadi
Teman-teman mau belanja apapun, insya Allah di sini super lengkap. Dan sekarang kita beli susu. Yang tadi susu cair dan sekarang kita ambil susu manis. Satu aja. Susu kental manis maksudnya ya, teman-teman. Lanjut kita ke perwajanan. Kalau saya khususnya ke Yogyakarta Karawang itu paling seneng area sini. Macam-macam perwajanan. Ini surga belanjanya emak-emak ya. Emak-emak pasti seneng banget kalau udah lihat wajan, panci. Walaupun stok di rumah udah banyak, tapi kalau udah ngelihat kayak gini pasti bawaannya itu menggebu-gebu pengen beli yang baru ya teman-teman. Jadi kita harus sabar-sabar aja kalau ke mall itu. Harus banyak istighfar. Lalu kita lanjut ke area sini, kita beli rinso. Kita lanjut dulu keliling-keliling sambil lihat-lihat. Sepertinya si ibu ini tuh bingung. Dalam pikiran itu banyak banget yang pengen dibeli, tapi harus hemat daripada nanti mubazir. Ya enggak, teman-teman. Nah, kita lanjut ke sini. Beli jangan, beli aja deh. Ya udah, kita beli. Lanjut kita ngambil fiksal. Biar kamar mandi bersih dan kinclong. Lanjut lagi beli Mama Lemon. Kebetulan lagi promo ya, teman-teman. Karena lagi promo, kita ambil 2. Oke, kita taruh dulu. Troli udah lumayan agak penuh. Lanjut kita beli sabun colek. Dan ini kayaknya yang warna pink ini wangi baru nih. Ayo kita beli aja yang pink dan yang ungu. Lanjut kita beli tisu basah. Soalnya kalau punya anak-anak itu wajib banget beli tisu basah. Lanjut beli sikat gigi Dede. Dan ini plus odolnya, jadi satu paket ya. Lanjut beli sampo Dede juga. Dia paling seneng rasa strawberry. Dan ini bedak satu untuk semua. Nah, kita lihat-lihat dulu di sini area kosmetik. Kebetulan ada yang habis, kita beli dulu pelembab, lipstick atau apapun itulah, kita lihat-lihat dulu aja. Setelah beli kosmetik, kita lanjut aja ke kasir ya, teman-teman, sebelum nanti makin kalap belanjanya. Oke, kita ke kasir dulu. Dan si bapak ini lagi masih berusaha ngambil tas dan alhamdulillah sudah berhasil. Maksudnya tas belanja ya, teman-teman. Oke, kita mulai taro-taroin. Ayo semangat anak-anak. Jadi, kalau belanja bulanan itu jangan lupa bawa tas dari rumah ya, teman-teman. Soalnya kalau kita nggak bawa tas, suka disaranin suruh beli tas baru. Jadi sayang aja gitu, di rumah udah banyak banget tas. Daripada harus beli lagi dan malah jadi mubazir, mending yang di rumah kita manfaatkan saja. Jadi setiap kemanapun, khususnya keluarga kita, mau belanja bulanan ataupun tidak, kita selalu bawa tas belanja dari rumah. Dan ini dia total belanja kita bulan ini, alhamdulillah tidak over budget. Alhamdulillah, saatnya kita masukin ke dalam mobil. Oke, makasih teman-teman yang udah ngikutin kita dan nonton kita sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mensupport channel YouTube kami. Jangan pernah bosan nonton vlog kami. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.